Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau belanja sayur karena belanjaan saya habis. Karena ini hari libur kerja, saya mau pergi belanja. Mari kita ikut vlog saya dengan menggunakan kendaraan saya. Ini menunggu lift dulu. Saya kasih di sini aja biar nggak lepas loh. Satu. Saya kencengin dulu. Nah, kali ini saya ada di luar menuju tempat perbelanjaan. Seperti apa perbelanjaan mereka? Ikuti saya terus. Sekalian untuk di desa sini ya. Ini karena cuacanya mendung, jadi ya agak sedikit ya. Tidak ada suspensi sama sekali, jadi terkabeh gambar ini tetap semua. Semoga tidak ada hujan kan saya. Nah, di desa kira itu seperti ini. Kalau hari Minggu itu sepi banget, nggak seperti hari biasa, sepi sekali. Itu ada pengiriman hati jihan tong, sini jihan tong. Bismillahirrahmanirrahim, kita menyeberang jalan. Saya pergi jauh ke desa yang kecil-kecil. Desa di Korea yang sangat kecil-kecil. City.
Aduh, jalannya menyenangkan. Halus, semuanya tuh halus, guys. Jadi yang di sini itu tidak ada jalan berenjal, tidak ada. Semuanya tuh nyaman. Saja dijual. Belanja, saya mau belanja sayur karena sayurnya habis. Saya belanja sayur karena sayurnya itu habis. Coba kelihatan kemana sayur ini. Musim pergantian musim dingin, jadi polanya itu menguning. Bisa lihat di depan saya itu, polanya pada menguning. Karena kan udah musim ini ya, musim kalau yang lama kan tidak. Ini istilahnya. Saya berhenti dulu. Oh, speed gas, 14 men. Sampai di pusat perbelanjaan, saya mau market dulu. Dan ini udah sampai di perbelanjaan, saya mau belanja dulu. Seperti apa belanjanya? Belanja di Korea. Saya butuhkan itu di sini banyak sekali ya. Ya brokoli masih, pisang. Saya mau cari pisang ini. Bawang bombay. Saya habis. Ini harganya sekitar 2000 ya, 2000 won. Jadi per 100 gram itu 150, harganya 150. Sama C
cari pisang. Mungkin besok kan kerja. Pisang yang ini ya. 4.900. Kan aku udah mendapatkan pisang. Sekarang cari yang ijo-ijo. Yogurt. Ini masakan Korea semua ini. Depan saya ini semuanya masakan Korea. Ada tteokbokki, roten tteokbokki, sam tteokgu. Tinggal stop mata. Lihat saya ada masih. Ini daging. Sini pusat daging, ada daging ayam. Ini sengson, sengson itu kayak apa ya? Kayak ini miyoku, mie Korea. Yang saya cari itu ini, karena saya suka susu, saya pengen beli susu. Harganya sama ya, 4.000, 4.000, 8.000, 10.000. Udah 10.000, saya paling suka itu sama semua harganya men. Kalau yang masin ini 2.700, mail uyu 2.600, 3.500 per mil. Kalau ke mil, kalau yang mil ini sama, penting beli di anu aja. Oh, yogurt, saya lupa sama probiotik saya ini. Ini makanan paling menyenangkan bagi saya. Saya beli dua. Saya udah beli makanan yang saya inginkan. Sekarang beli apa ya? Sprite. Saya ingin beli Sprite. Sprite itu harganya 900 won. Harganya murah ya. 900 dapat kayak gini minuman gede. Harganya itu di bawah 1.000 di sini. Di bawah 1.000 won. Sudahlah. Sekarang vlog pas belanja. Dan saya mau kasih dulu. Di sini juga ada mainan anak-anak. Yang habis itu minyak, bawang bombay, pisang, kentangnya guys, saya lupa sama kentang saya. Soalnya kalau jalan jauh, nanti sekalian 2.900. Semua ini udah penuh tas saya ini. Berat sekali. Udah selesai aku belanja, pulang. Dengan sekuter saya lagi.
ada makanan yang enak-enak di sini. Di sini tuh kota ya, tempatnya kota. Tuh motornya. Saya pasang dulu di sini. Biar tidak jatuh. Sekarang kita gowes, coy. Kita kembali pulang. Lewat sana lah, sekalian jalan-jalan. Kita tahu seperti apa di Korea. Dan di sini ada pohon-pohon yang sangat indah. Oh, jalannya hijau. Seperti di Nami Island, nggak usah jauh-jauh sampai Nami, di sini udah keren, guys. Jadi kan pohonnya kan hijau, kuning, ada yang kuning. Ya, kita berhenti sejenak di sini. Saya berhenti dulu di sini, mau minum seprit saya. Aku mau makan dulu. Dan di belakang saya ini adalah pohon-pohon nami. Apa ya, pohon-pohon berganti pergantian musim. Seperti ini pohonnya. Sebenarnya kayak dinamain itu pohonnya itu alum. Karena pergantian musim kan dingin toh. Jadi kayak gini, berubah warna kayak gini. Kalau dari dekat itu kelihatan jelek. Kalau dari jauh kelihatan indah. Menguning. Ya, di sini kalau buat foto juga udah keren nih. Nggak usah jauh-jauh ya. Juga ada tempat istirahat gratis, tempat fitness gratis. Di sini itu fasilitas tuh enak sekali. Dah, sekian, terima kasih video dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Saya mau istirahat dulu, mau minum spray sekalian melihat dia pemandangan. Ini bukan endorse ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.